Hai semua pelajar, saya Cikgu Amira dari Kolej Vokasional Balik Pulau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Harap para pelajar semua sihat-sihat dan sentiasa berada di rumah. Jangan lupa untuk selalu jaga kebersihan dan jarak sosial anda. Tidak kira di mana anda berada, kita kena amalkan norma baru. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran hari ini, jom kita lihat objektif pembelajaran pada episod kali ini. Objektif pembelajaran kita yang pertama ialah mengenali crop mark atau trademark. Yang kedua, mengenali bleak. Dan yang terakhir, menghasilkan crop mark dan bleak. Sebelum kita menghasilkan crop mark atau bleak, jom kita kenali apa itu crop mark dan bleak. Crop mark. Crop mark ataupun dikenali juga sebagai trademark. Ia merupakan satu garisan yang akan dipotong setelah anda selesai mencetak hasil karya anda. Garisan crop mark ini akan menentukan saiz asal pada reka bentuk karya anda setelah ia dicetak. Crop mark juga bertujuan untuk menampakkan kekemasan hasil karya yang anda hasilkan. Seperti yang dipaparkan, kita dapat lihat garisan crop mark atau trademark berada pada posisi yang sama. Garisan crop mark ini juga bertujuan untuk menentukan safe area ketika proses pemotongan dilakukan. Safe area yang dimaksudkan adalah ruangan yang merupakan kawasan rekaan yang anda hasilkan. Sekiranya tidak mempunyai kawasan safe area, proses pemotongan akan mempunyai masalah, terutamanya pada faktor kekemasan hasil karya. Jika di kilang-kilang pencetakan, crop mark ini akan membantu produksi pencetakan membuat tetapan pada mesin untuk ukuran pemotongan yang sebenar. Seterusnya, mari kita ketahui apa itu bleak. Bleak merupakan salah satu istilah dalam percetakan yang merujuk kepada cetakan di luar saiz kertas. Sebelum ia dipotong pada garisan trademark, bahagian bleak merupakan ruangan yang akan dipotong dan dibuang. Garisan bleak ini adalah untuk memastikan tiada kesilapan semasa melakukan proses pemotongan dan lebihan pada tepi kertas. Selepas ruangan bleak dipotong, reka bentuk layout akan nampak lebih kemas mengikut saiz tetapan yang kita kehendaki. Sekarang, pelajar-pelajar semua telah mengenali apa itu crop mark dan bleak kan? Apa kata kita mempelajari bagaimana menghasilkan crop mark dan bleak pula? Mula-mula, pastikan para pelajar mempunyai perisian Adobe InDesign di dalam komputer masing-masing. Setelah paparan perisian tersebut dibuka, para pelajar perlu klik pada fail yang terdapat pada menu bar. Seterusnya, para pelajar perlu klik New dan klik pada Document. Setelah itu, paparan pop-up iaitu New Document akan dipaparkan. Nama fail anda kita namakan sebagai sample. Pada bahagian unit, kita pilih unit dalam inci serta tetapkan kelebaran dokumen anda kepada 8.5 inci. Dan ketinggian pula kita tetapkan kepada 11 inci. Bagi tetapan muka surat pula, kita letakkan nilai 3 untuk menghasilkan 3 muka surat. Setelah itu, klik pada bleak and slug. Masukkan nilai 0.125 inci sebagai tetapan bleak. Untuk margin dan kolom, anda perlu klik pada margin and kolom. Tetapkan nilai 0.5 inci pada margin dan kolom. Setelah semua tetapan telah dilakukan, anda perlu klik pada create. Setelah itu, anda akan dapat paparan seperti ini.
Bagi halaman pertama, masukkan teks dan klik pada tool tag. Atau kita boleh lihat simbol T di bahagian toolbar. Setelah anda memasukkan teks, klik pada fill dan pilih warna pada drop down dari CMYK. Dalam video demo ini, saya memilih warna yellow ataupun kuning. Setelah itu, pada halaman kedua dan yang ketiga, pelajar-pelajar perlu memasukkan image. Cara untuk memasukkan image adalah klik file dan pilih place. Setelah itu, pilih mana-mana hasil karya anda yang telah siap dan klik import. Drop image tersebut mengikut halaman paparan yang kita ingin masukkan image. Pastikan image anda dimasukkan pada garisan plik yang telah kita tetapkan pada permulaan hasil karya ini. Jika image tidak diletakkan pada garisan plik, pelajar boleh lihat pada image pada halaman yang ketiga, di mana image tersebut diletakkan hanya pada garisan crop mark sahaja. Jika image ini tidak dimasukkan mengikut tetapan garisan yang dilakukan, anda akan mengalami kesukaran semasa proses pemotongan dilakukan. Bagi menetapkan crop mark dan blik, anda perlu klik File dan klik Export. Dan satu pop-up akan dipaparkan. Setelah itu, tetapkan fail sebagai format PDF print dan klik OK. Kemudian akan keluar satu pop-up yang dikenali sebagai pop-up export Adobe PDF yang akan dipaparkan. Kemudian pilih Adobe PDF pada Press High Quality. Pilihan ini adalah untuk menghasilkan pencetakan yang berkualiti. Seterusnya, klik pada Mark and Blink dan kita klik pada ruangan Mark dan pilih All Printer Marks. Pada ruangan Blink and Slug, klik Use Document and Blink Setting pada paparan ini. Ia akan auto mengikut tetapan yang telah kita buat pada permulaan tetapan. Setelah itu, anda perlu mengenal pasti kesemua tetapan yang telah anda tetapkan dan anda perlu klik export. Jom kita lihat hasil tetapan crop mark dan blik yang telah kita buat tadi. Buka fail sampel pada lokasi yang telah anda simpan. Anda akan dapat lihat garisan crop mark dan blik pada hasil fail sampel ini. Setelah anda membuat tetapan crop mark dan blik, anda boleh membuat langkah seterusnya, iaitu dengan mencetak hasil karya anda. Mari kita lihat proses yang terakhir, iaitu proses pemotongan bagi hasil pemotongan crop mark dan blik. Sebelum kita melakukan proses pemotongan, kita mestilah mempunyai peralatan pemotongan. Apakah peralatan yang perlu anda sediakan dalam proses ini? Yang pertama, anda perlu menyediakan anti-cutter. Yang kedua, cutting mat. Dan yang ketiga adalah pembaris. Yang terakhir semestinya hasil karya yang telah dicetak. Seterusnya, anda perlu letakkan hasil karya anda di atas cutting mat supaya ia memudahkan pemotongan yang akan dilakukan. Sebelum memotong, anda perlu mengenal pasti garisan crop mark. Setelah mengenal pasti garisan tersebut,
barulah anda meletakkan pembaris pada lebihan kertas dan betul-betul di atas garisan crop mark. Seperti paparan ini, jika pemotongan crop mark tidak berada pada garisan yang betul, ia akan menampakkan hujung warna putih yang berlebihan pada safe area. Anda boleh lihat seperti paparan ini. Tahukah anda penghasilan crop mark dan bleed ini adalah penting kerana ia merupakan perkara asas dalam dunia percetakan. Sebagai tambahan, ada berapa lagi spesifikasi teknikal yang boleh membantu dalam menghasilkan percetakan yang berkualiti, iaitu mempunyai color bar. Color bar ini adalah fungsi untuk melihat penggunaan warna pada hasil karya setelah ia dicetak. Registration mark, ia berfungsi sebagai penanda pertindihan warna percetakan berdasarkan plate-plate yang terhasil. Yang ketiga adalah page information, di mana ia menyatakan maklumat yang diperlukan dalam sesuatu percetakan seperti plate warna, tarikh penghasilan plate dan sebagainya. Penghasilan ini adalah bertujuan untuk memudahkan urusan mereka dalam proses percetakan, terutamanya pada kilang-kilang percetakan yang perlu melakukan tetapan ini. Tetapan ini akan dilakukan pada mesin sebelum mereka melakukan sesuatu percetakan. Objektif pembelajaran bagi subtopik kali ini ialah: pertama, mengenali asas layout; kedua, mengenali jenis layout. Okey, sebelum kita mengenali apakah layout, jom kita kenali atau kenal pasti keperluan dalam pesanan kerja. Dalam penghasilan layout, kita perlu mengenali yang pertama, asas layout; yang kedua, jenis layout. Penghasilan layout bermula dari pesanan kerja yang akan mengandungi reka bentuk draft dan penyediaan struktur elemen grafik seperti image dan teks. Terdapat tiga prinsip dalam pesanan kerja, iaitu it works atau mencapai tujuannya, it organize atau disusun dengan baik, it attracts atau menarik perhatian pengguna. Apakah maksud layout? Layout bermaksud ia mempunyai beberapa bahagian sesuatu diatur atau dibentangkan untuk mencapai objektif bagi sesuatu komunikasi tertentu. Mengapakah layout itu penting? Dari aspek susun atur halaman, mereka sering membezakan susun atur mengikut keutamaan mereka. Sekiranya anda seorang artis grafik atau pembangun laman web, stakeholder atau pelanggan, maka anda harus mempunyai pemahaman yang baik mengenai jenis susun atur, iaitu mengetahui keperluan klien dan kesesuaian setiap jenis layout. Memaparkan keseluruhan reka bentuk yang dikehendaki, mengekalkan hubungan antara elemen grafik bagi memastikan informasi dapat disalurkan dengan tepat. Bagaimanakah penghasilan layout design yang terbaik? Bagi meningkatkan kemahiran dalam penghasilan layout adalah dengan berfikir seperti designer. Terdapat lima prinsip asas yang dapat membantu meningkatkan gaya kerja dan kemahiran dalam menganalisis sesuatu design. Lima prinsip asas tersebut adalah: yang pertama, proximity. Proximity adalah berkenaan penggunaan ruang visual untuk menunjukkan hubung kait antara kandungan. Dalam praktis, ia tak susah untuk digunakan. Apa yang anda perlu lakukan ialah memastikan item yang berkaitan disusun bersama atau group together. Kumpulan item yang tidak berkaitan sepatutnya dijarakkan antara satu sama lain
bagi menampakkan pemisahan ketara secara visual yang menunjukkan perbezaan kaitan antara topik atau kandungan. Secara ringkasnya, ini akan menjadikan hasil kerja anda mudah difahami dengan sekilas pandang oleh audiens anda, sama ada sepenuhnya teks atau kombinasi elemen visual yang lain. Yang kedua, white space. White space adalah penting dalam setiap composition. Bukanlah bermaksud white space adalah semata-mata ruang kosong. Ia adalah negative space seperti jarak di antara kandungan, antara garisan dan di luar margin. Tiada satu cara yang spesifik untuk menggunakan white space secara betul. Tetapi adalah lebih baik kita faham matlamat dan tujuannya. White space membantu menentukan dan memisahkan seksyen yang berbeza. Ia memberi kandungan anda ruang untuk bernafas atau ruang lega. Jika hasil kerja anda kelihatan bersepah, sendat atau kurang selesa, doktor mungkin nasihatkan anda untuk gunakan ubat white space. Pasti akan lega selepas itu. Okay, yang ketiga adalah alignment. Alignment adalah sesuatu yang selalu sangat dibuat tanpa disedari. Apabila anda menaip email atau menaip dalam dokumen, teks telah di-align secara automatik. Apabila membuat alignment sendiri yang bukan secara automatik, untuk mendapatkan hasil yang betul agak sulit. Kunci utamanya adalah konsistensi. Membayangkan semua kandungan disusun dalam garis grid boleh membantu anda. Lihat contoh di bawah. Perhatikan terdapat garisan bayangan yang membahagikan setiap image di tengah-tengah teks. Setiap kumpulan juga disusun sama jarak antara setiap kumpulan dengan saiz margin yang juga sama adalah konsisten. Yang keempat adalah kontras. Kontras bermaksud satu item adalah berbeza dengan item yang lain. Untuk menghasilkan kontras seperti contoh di bawah, warna lain digunakan. Gaya teks yang berbeza dan objek yang berbeza saiz. Ini menjadikan hasil kerja anda lebih dinamik dan seterusnya menghasilkan hasil kerja anda yang lebih efektif dalam menyampaikan mesej. Hierarki. Hierarki berkait rapat dengan kontras, di mana ia adalah teknik komposisi yang akan membantu audiens membaca informasi dalam hasil kerja anda secara terarah. Dalam erti kata lain, ia menunjukkan kepada audiens mana nak mula dan mana nak pergi seterusnya dengan menggunakan perbezaan tahap penekanan. Tak sukar untuk menetapkan hierarki. Tentukan elemen mana yang anda ingin audiens anda lihat dahulu. Jadikan elemen tersebut timbul dan ketara. Elemen tahap tinggi atau item yang paling biasanya besar, tebal atau lebih memikat mata audiens. Yang kelima adalah repetition. Repetition adalah peringatan bahawa setiap projek harus mempunyai rupa visual yang konsisten. Ini bermaksud anda harus mencari jalan supaya beberapa elemen terpilih diulang atau digemakan. Repeat or echo. Sebagai contoh, jika anda mempunyai palet warna yang spesifik, cuba kekalkan konsistensinya ke seluruh hasil kerja anda. Jika anda memilih gaya header tertentu, gunakan setiap kali. Semua ini bukan hanya untuk kosmetik. Mengekalkan konsistensi boleh menjadikan hasil kerja anda mudah untuk dibaca dan difahami. Apabila audiens boleh tahu atau boleh jangka gaya dan susunan desain, mereka akan bertenang dan lebih fokus kepada kandungan. Semua prinsip ini akan membantu dalam meningkatkan nilai projek anda yang seterusnya. Apa yang perlu anda lakukan ialah beri perhatian kepada perincian dan anda akan hasilkan komposisi layout yang bukan sahaja cantik,
malah kelihatan sangat profesional. Okey, sekarang pelajar semua telah mengenali apakah layout dengan beberapa prinsip dalam penghasilan layout. Jom kita pelajari jenis-jenis yang terdapat pada reka bentuk layout pula. Seterusnya, mari kita ketahui apa itu jenis layout. Okey, pertama, big type. Susun atur yang memberi penekanan pada gaya font dan saiz font yang besar untuk merebut perhatian penonton. Susun atur jenis besar biasanya digunakan untuk membuat tajuk utama. Kedua, mondrain. Ia adalah gaya susun atur yang dinamakan sempena Belanda painter dan dicirikan dengan penekanan yang membahagikan ruang ke dalam bahagian yang jelas. Tata letak mondrain merujuk kepada bentuk, persegi, landscape atau portrait di mana setiap medan selari dengan medan persembahan dan memuatkan imej untuk membentuk komposisi yang konseptual. Okey, yang ketiga, siluet. Susun atur siluet merujuk kepada susun atur dalam bentuk ilustrasi atau teknik fotografi disorok hanya melalui bayang-bayang. Pembentangan boleh dibentuk sebagai teks wrap atau ilustrasi warna tempat atau pengambilan imej yang licin dengan teknik fotografi. Yang keempat, circus. Okey, layout circus tidak menggunakan dan tidak menyiratkan reka bentuk susun atur standard. Tetapi sebaliknya merujuk kepada susun atur dengan unsur-unsur dan elemen yang tidak teratur. Tetapi menghasilkan reka bentuk yang berkesan. Yang kelima, multi-panel. Multi-panel adalah susun atur yang dibahagikan kepada beberapa panel tema dalam bentuk tetap, iaitu kedua-dua saiz dan bentuk. Setiap panel mempersembahkan kemudahan atau maklumat produk yang berbeza. Setiap panel juga boleh dianggap sebagai caption yang sering digunakan dalam perisian pemproses kata. Susun atur ini sering dipanggil susun atur jalur komik dan susur atur papan yang hangat kerana mereka sering digunakan dalam komik dan papan cerita untuk membuat filem cerita. Susur atur multi-panel dibahagikan kepada pelbagai bahagian atau tema dalam bentuk yang sama seperti persegi panjang, persegi kube dan sebagainya. Yang keenam, picture window. Paparan imej yang besar adalah ciri utama susun atur ini dan diikuti oleh tajuk utama, caption imej hanya mempunyai sebahagian kecil. Tata letak tingkap gambar gaya susun atur menegak dicirikan oleh gambar besar di bahagian atas dengan tajuk utama dan salinan. Yang ketujuh, rebus. Susun atur rebus yang dipaparkan teks dan imej. Susun atur yang membentuk kisah. Selain itu, gambar dan tulisan saling menjalin di dalam desain menggunakan gambar sebagai pengganti tulisan. Yang kelapan, full text. Susunan teks pada sesuatu bahan bagi menyampaikan maklumat kepada pengguna. Susunan susun atur teks yang penuh akan menjatuhkan kualiti dan paparan layout lain akan terbatas. Akhir sekali, frame layout. Menggunakan bingkai sebagai unsur utama desain ini, di mana pesan atau gambar utama diletakkan di dalam bingkai atau bingkai tersebut menjadi tema dalam desain yang digunakan. Layout tata letak frame dengan cerita atau imej dengan cerita dalam bingkai. Untuk menguji kefahaman para pelajar, apa kata? Mari kita sama-sama menjawab beberapa soalan berikut. Sila lihat pada paparan ini. Para pelajar boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan rakan-rakan. Soalan yang pertama, nyatakan 5 spesifikasi teknikal. Yang kedua, nyatakan fungsi spesifikasi teknikal dalam mereka bentuk sesebuah karya. Dan yang ketiga,
berapakah saiz bleed yang sesuai digunakan dalam menghasilkan sebuah karya? Baik, bagi menjawab soalan yang pertama, nyatakan 5 spesifikasi teknikal, iaitu yang pertama adalah crop mark atau trip mark, kedua bleed, ketiga color bar, yang keempat registration mark, dan yang terakhir page information. Soalan yang kedua, nyatakan fungsi spesifikasi teknikal, crop mark atau trip mark dan bleed dalam mereka bentuk sesebuah karya. Crop mark atau trip mark adalah garisan potongan yang berfungsi sebagai penunjuk garisan yang akan dibuang dan dipotong pada hasil akhir. Manakala, bleed adalah ruangan yang akan dipotong dan dibuang. Soalan ketiga, berapakah saiz bleed yang sesuai digunakan dalam penghasilan sebuah karya? Saiz yang sesuai digunakan dalam penghasilan bleed adalah di antara 2 mm hingga 5 mm. Baiklah para pelajar, diharap anda semua telah memahami pembelajaran kita pada hari ini, di mana kita telah mengetahui apa itu crop mark, trim mark dan bleed. Selain itu, kita juga telah mempelajari bagaimana untuk menghasilkan dan memotong garisan crop mark atau trim mark dan bleed. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. Sehingga kita berjumpa lagi dan selamat maju jaya. Assalamualaikum.